Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby sweetie, manja lobby nonformalin sejak dari kecil. Selamat datang di channel YouTube Princess Hula Hula, no halu halu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Maciaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby city, manja lobby nonformalin sejak dari kecil. Balik lagi bersama aku Princess Hula Hula, no halu halu. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini aku bakal ngumumin siapa sih pemenang giveaway untuk periode dari bulan Juni sampai Juli kemarin. Aku yakin banget pasti kalian penasaran banget ya kan? Dan ini salah satu video yang kayaknya kalian tunggu-tunggu, ya nggak sih? Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa dulu dong, seperti biasa, diklik subscribe, like, comment, and share supaya nanti kalau Princess Hula Hula posting video terbaru kembali, kalian akan menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan notifikasinya. Kalau kalian penasaran, jangan skip videonya karena Princess bakal ngumuminnya bisa jadi di awal, di akhir, di tengah, atau di belakang video ini. Jadi pastikan kalian harus tonton videonya supaya kalian bisa cek siapa tahu nama kalian yang akan dikeluarkan ya kan menjadi pemenang di giveaway ini. Okay. Dan sebelum Princess umumin untuk pemenangnya, Princess mengucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan di sini Princess mengucapin dulu terima kasih banget buat kalian yang selama ini udah kayak antusias banget ikutan giveaway dari Princess. Princess nggak nyangka banget kalian seantusias itu mengikutin giveaway-nya ya kan, walaupun hadiahnya nggak sekeren yang YouTuber-YouTuber lain ya kan. Tapi mudah-mudahan hadiah yang Princess kasih ke kalian ini bermanfaat. Dan setelah mendengarkan pengumuman ini, please kalian jangan kayak ada yang saling bully-membully, terus kayak ada hate comment gitu ya kan. Karena dari awal Princess sudah kasih tahu buat kalian yang mau ikutan giveaway ini, please baca dulu baik-baik gitu. Karena apa? Kalau kalian ikutan giveaway, baik itu giveaway dari Princess maupun yang lainnya, itu sama seperti lomba gitu. Yang namanya lomba, yang namanya giveaway itu pemenang utamanya pasti satu gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak menjadi pemenang yang nomor satu, ya kalian harus berlapang dada gitu ya kan. Nggak bisa kalian maksain, karena yang namanya rezeki itu nggak bakal bisa tertukar. Terus Princess juga mau ngasih tahu buat kalian, untuk Princess menentukan pemenangnya ini itu menggunakan aplikasi random komen kayak gitu. Jadi sepenuhnya ini nggak ada manipulasi ya. Princess benar-benar menggunakan aplikasi itu untuk menentukan pemenangnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sering komen di videonya Princess, terus kalian kayak terus nge-like, terus nonton gitu, itu menjadi kesempatan yang besar untuk kalian untuk memenangkan giveaway-nya. Karena dari awal juga Princess bilang kan, semakin sering kalian komen, semakin besar kesempatan kalian untuk memenangkan hadiah giveaway-nya. Karena apa? Karena Princess ngambil komennya itu benar-benar dari komen yang di YouTube. Ada pertanyaan kemarin ya kan, Kak, kenapa sih kok komen aku nggak masuk gitu. Nah, di sini sambil aku mau jelasin juga gitu. Nah, dari situ sebenarnya bisa jadi pelajaran buat kalian juga ke depannya. Kalau misalnya kalian ikutan giveaway, kalian itu nggak bisa kalau misalnya baru nonton 1 detik atau 2 detik langsung komen gitu. Apalagi komennya sampai banyak-banyak gitu. Karena apa? Karena pihak YouTube akan menganggap itu sebagai spam. Alhasil, komen kalian itu nggak masuk ke video yang kalian komen gitu. Makanya next, kalau misalnya kalian mau ikutan giveaway lagi, kalian please tonton dulu 1 menit, baru kalian komen tuh, biar komen kalian nggak dihitung spam. Terus, nextnya Princess bakal tetap ngasih giveaway buat kalian gitu. Tapi Princess belum tahu nih hadiahnya mau apa. Makanya buat kalian yang kayak masih penasaran banget, pengen memenangkan hadiah dari Princess, please kalian komen di bawah kira-kira kalian hadiahnya mau apa ya. Dan sekali lagi Princess ucapkan selamat buat kalian yang udah memenangkan giveaway ini. Tapi buat kalian yang belum menang, jangan berkecil hati karena kita bakal ada giveaway lagi. Tapi kalian tentuin dulu kira-kira hadiahnya mau apaan. Okay. Nah, itu dia tadi nama-nama pemenang giveaway periode Juni dan Juli. Selamat ya untuk kalian. Nah, untuk pengiriman hadiahnya, Princess akan lakukan serentak setelah semua pemenangnya mengkonfirmasi ke Instagramnya Princess.
untuk nomor handphone dan alamat lengkapnya. Jadi dipastikan untuk nama-nama yang tadi sudah dipilih, itu konfirmasi segera lewat Instagramnya Princess ya. Karena Princess bakal tunggu sampai 7 hari ke depan konfirmasi kalian, terhitung mulai hari ini. Jadi hari ini sampai 7 hari ke depan, kalau misalnya pemenang yang tadi tidak ada konfirmasi, maka Princess akan pilih pemenang untuk penggantinya ya. Dan untuk pengiriman hadiahnya, Princess lakukan setelah kalian semua konfirmasi. Jadi Princess kirimnya serentak, baik itu pulsa maupun si hadiah utamanya yaitu handphone gitu. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi selamat untuk kalian yang udah memenangkan giveaway-nya. Dan kalau tadi selama Princess buat videonya ada kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati kalian, Princess mohon maaf karena itu tidak disengaja ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, langsung ya kalian klik subscribe, like, comment, and share supaya Princess Lulu lebih semangat untuk membuat videonya. Ingat ya, selalu stay positif dan jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain karena setiap manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Princess Hula Hula, no halu-halu pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Sehat dan sukses selalu, salam lup-lup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!